niki alhamdulillah dipun rawi dhumateng Bapak Kepala Desa. Nggih menika sampun wonten ing ngajeng panjenengan sami. Gandeng menika Pak, kepengin sanget karawan panjenengan sami. Lah wonten niku Pak, durunge ngeten. Kok Banyurin iki kenapa kok lain daripada yang lain? Kenapa napa? Banyurin kok kasarane talut ora ono. Terusan apa iku? Paping urung ketinggal. Terusan ngono Pak. Bansi Mas yo urung ana lah pramila. Semangatan menika lah Pak Lurah. Menika ingkang menawi njenengan aturaken mugi-mugi saged ndadosaken tambane atine tiyang Banyu sedaya. Pedhar kok semangaten Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Babin Kamtibmas Babinsa Desa Banjarejo. Yang kami hormati perangkat Desa Banjarejo. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, dan adik-adik semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kita bisa kumpul di Punden, yaitu di Sendang Banyurip, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Untuk selanjutnya bapak-bapak mohon ibu, saya terima kasih kepada warga Banyurip, kemudian Pak Wo yang sudah mengundang saya beserta perangkat. Jadi saya usahakan, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yaitu pertama waktu kita rapat di kecamatan Pak, walaupun ini betulnya new normal, kegiatannya itu kembali seperti biasa. Namun untuk protokol kesehatan Pak, nih, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Karena menindaklanjuti peraturan nomor 55 ya, dari Perbu Bupati, yaitu nanti akan diadakan tes atau pelaksanaan operasi, yaitu diusahakan keluar rumah pakai masker Pak, keluar rumah pakai masker. Karena apa? Karena COVID-19 ini masih bukannya malah berkurang, malah bertambah. Jadi kami mohon untuk kesadarannya bapak-bapak mau ibu-ibu, adik-adik, kalau keluar rumah pakai masker, takutnya nanti daripada nanti di jalan ada operasi tidak pakai masker, nanti kita ada tindakan apa, mungkin dengan sosial, dengan bersih-bersih sekitar lingkungan, atau mungkin denda dan lain-lain. Kemudian masalah sedekah bumi ini Pak, sedekah bumi ini sangat-sangat bangga sekali kepada warga Banyurip, sudah uri-uri kebudayaan, yaitu melaksanakan sedekah bumi atau kadiso. Jadi siapa lagi Pak yang melestarikan atau mempertahankan budaya seperti ini kalau enggak kita-kita semua. Jadi kemudian dari Banyurip tadi kok katanya mengeluh masalah dusun Banyurip kok tidak ada talut, kemudian tidak ada paving. Kita memang perlu pembenahan Pak, jadi bertahap. Insya Allah Pak, nanti kalau saya ini kan sudah mulai dari awal, alhamdulillah untuk dari awal Desa Banjarejo sudah hampir 90% sudah pavingisasi. Nanti mungkin saya melaksanakan fisik bangunan atas kemauan dari warga setempat Pak. Kemarin waktu mudus, kemauannya jenengan ini pun apa-apa, nanti tercatat, kemudian nanti kalau giliran pas pembangunan giliran dusun Banyurip, nanti apa itu nanti yang skala prioritas dilaksanakan Pak. Saya tidak ada ABS asal Bapak senang, mungkin dukung ini karena mungkin saya senang, saya prioritaskan, enggak. Karena apa? Karena beban saya, beban moral saya, kalau memang saya tidak merata atau kita tidak pembangunan fisik nanti tidak adil. Saya berusaha. Tolong saya juga diingatkan Bu, nggih. Bapak-bapak mungkin kalau saya menyimpang atau mungkin keluar dari rel, saya tolong diingatkan, saya siap diingatkan. Kemudian untuk selanjutnya, ini memang sudah waktu saya Pak, nggih. Ini kalau ada sedekah bumi, kita ada stimulan, kita berusaha, saya anggarkan untuk masing-masing dukungan, saya anggarkan 2 juta Pak.
bisa untuk tambah-tambah untuk beli rokok mungkin, atau mungkin tergantung dari jenengan, uang yang 2 juta ini mau dibelikan kursi nggih monggo, mau dibelikan untuk tambah dukungan tangga pendoprak nggih monggo. Mungkin dari saya itu Pak, mungkin ada usul atau saran monggo, mumpung saya di sini nanti saya membawa perangkat kaur-kaur biar dicatat, nanti bisa saya gendakan kita rapat waktu kita nanti mudes. Kalau enggak ada, saya kira Pak nggih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini izin dulu Pak. Oh, ini ada sekedar dari pemerintahan desa. Nanti ada uang yaitu 2 juta bisa untuk tambah-tambah apa? Nanti monggo ini Pak nggih. Terima kasih Pak. Saya kira cukup sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.